Ya, selama 2,5 tahun ini, kenapa? Karena Net TV ini mendapatkan apresiasi di ajang penghargaan kebudayaan 2015. Dan ini juga untuk pertama kalinya, kategori media masuk pada acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Penghargaan kebudayaan 2015 siap digelar 22 September 2015. Acara yang menjadi agenda rutin Kemendikbud ini memberikan penghargaan kepada mereka yang berdedikasi untuk pelestarian budaya Indonesia. Pada gelaran tahun ini, panitia secara khusus memberikan anugerah kepada media yang berkontribusi dalam mengenalkan budaya kepada pemirsanya. Salah satunya Net TV. Dengan program Indonesia Bagus, Net menjadi penerima penghargaan pertama dalam kategori media televisi. Kita harapkan kan ada dalam acara tertentu yang punya kontribusi kepada kebudayaan. Jadi yang dipilih ini tiga media itu adalah yang kita harap, yang kita anggap untuk tahun 2015 ini punya kontribusi di dalam pengembangan kebudayaan Indonesia. Yang pertama adalah RRI, kemudian yang kedua adalah Kompas, dan yang ketiga adalah Net TV. Untuk kategori TV-nya itu adalah Net TV. Jadi selamat untuk Net TV atas penghargaan tahun ini. Semoga Net TV selalu bersama-sama kita untuk membangun kebudayaan Indonesia yang bagus. Selain kategori media, panitia juga memberikan penghargaan kepada 55 penerima, baik dari perorangan, lembaga, maupun komunitas. Yusuf Reza, Tias Adinda melaporkan untuk Net.